Hai, salam sejahtera. Pada malam ini, saya akan mendeklamasikan sajak daripada petikan karya Karnil Anwar yang bertajuk Aku. Bom atom pertama meledak di kota Hiroshima. Langit berselaput awan cendawan membisa. Ketika memburai awan ini, bumi laksana ditimpa hujan salju yang ganas. Gedung-gedung beton runtuh. Aspal-aspal jalan terbakar menyala. Bumi retak-retak berdebu di segala penjuru. Dan beribu tubuh manusia meleleh, tewas atau terluka. Seekor kuda paling binal, berbulu putih dan rambut kuduk tergerai, berada di pusat kota Jakarta. Tidak peduli pada apa yang ada sekelilingnya, juga tidak pada manusia. Dia meringkik alangkah dahsyatnya, menampak dan menyepak alangkah merdekanya. Dunia ini seolah cuma menjadi miliknya, dan sekaligus seolah dia bicara. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kau merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Kaung suara ini seolah membelah langit, membelah bumi, membelah juga rel kereta api di pinggir kota. Akhirnya juga membelah peron stesen yang berpagar kawat duri. Tapi sang kuda binal melompat tidak peduli. Sepotong ujung kawat duri menggores perut, menggores juga paha. Tara segar menyebur keluar, membuat noktah-noktah merah di bulunya yang putih. Tapi dia cuma menegadah ke udara, nak meringkik lagi. Dia perlu menembus kulitku. Aku akan meradang menejang. Luka yang bisa aku bawa berari, berari hingga hilang pedih perih. Sampai juga sang kuda melayang di atas gerbong kereta dan gubuk-gubuk liar. Gerbong dan kubuk busuk milik perempuan-perempuan bertaki. Meneteslah darah segar ketika kuda melayang di atas sana dan jatuh menimba sebuah wajah dari lelaki kurus berambut panjang, memata cekung tapi tajam, berdada telanjang dan kurus bertulang-tulang. Tapi dialah lelaki resah, berwajah gelisah dan mata merah. Lelaki yang baru saja keluar dari pintu reot sebuah gubuk yang basah. Lelaki itu terkejut seketika, memandang langit sambil mengusap mukanya. Dia cuma menekam langit kosong di ujung-ujung atas gubuk yang menyesak. Langit yang kerut-murut tanpa cahaya. Sedang di kejauhan masih tinggal tersisa sepotong ringikan sang kuda. Dan aku akan tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sekian, terima kasih.